Itu hukum Islam ni boleh hukum paham, hukum paham, hukum paham. Tak ada dalam Quran pun boleh termasuk ada juga. Okey, esok kita akan jumpa lah. Bila kita bincang bab fiqah, kita akan jumpa. Okey, memudahkan. Salah satu, tadi dalil kan? Kita kenal dalil-dalil Quran. Dalil-dalil dalam Islam ni banyak. Banyak lagi benda lain. Saya bimbang berat sangat kat cerita. Ada lagi masalah, musalah, apa pun memang lain. Tapi start, kita tahu. Memudahkan, jangan menyusahkan. Okey, ini salah satu kaedah syarak juga. Iaitu, sebenarnya Islam ni, dia lebih nak suruh orang mudah. Bukan nak memayahkan. Yang kita ni pula, seronok kalau boleh tunjuk mayah. Kalau orang yang suka memayahkan tak pasal ni, tak ada pasal-pasal, dia payahkan. Dia jadi Bani Israel. Sebab apa? Bani Israel, dia Nabi Tuhan suruh bila ada orang mati dalam kampung tu kan. Dalam surah Al-Baqarah cerita. Tuhan suruh sembelih lembu. Bani Israel ni, dia malas sebenarnya nak sembelih lembu. Dia sayang. Jadi dia pun buat banyak somi. Dia pun tanya, lembu macam mana? Dia tu main. Mudah-mudahannya kalau dia tanya banyak-banyak, akhirnya tak jumpa. Banyak sangat syarat, tak jumpa, tak ada, tak ada boleh. Dia nak sampai situ. Akhirnya lepas dia tanya warna apa-apa semua, ada juga rekor. Hak paling dia sayang lah tu. Cubaan Allah SWT. Jadi Islam ni sebenarnya Tuhan buat, dia discount dah sebenarnya. Memudahkan, jangan menyusahkan. Contoh dia, ramai orang kalau pergi semayang dekat ladang lah. Orang Melayu ni, dia rela tak semayang daripada semayang atas tanah. Sedangkan tanah dalam Islam bersih. Bahkan tanah tu bukan tahap bersih saja, dia boleh membersihkan. Tapi kalau orang kampung sama dulu, dia pergi tanah padi ke apa, lewat ni, loh asal tak semayang lagi. Tak apa, kejar seko lagi ya, lembu dia tu. Dia pun kejar lembu. Dapat angkat. Akbar pula semayang. Tak ada lah macam zaman gini, zaman dulu tengok gini. Akhir-akhir, Allah SWT tak malu, tak payah. Buat apa? Payah sini. Lalu tak mahu nak balik semayang rumah. Sebab apa? Nak ada kopiah, nak ada makan. Nak cukup lengkap dengan sejadah Allah. Tapi akhirnya tak payah. Nah, ini satu kesilapan besar. Sebenarnya kita kena mempermudahkan. Kalau kita bekal, satu hari saya pergi ke seminar di Marriott. Ini perjumpaan ulama dunia. Bawah OIC kan. Tahu bila ya? 2 tahun lepas tu. Saya hari tu tak bawa kamera. Pakai pula telefon kodok saja ni. Ya Allah. Bagi kat budak tak nak lah. Ni canggih ni ada kamera ni. Masa tu tak ada kamera. Dia buat macam mana? Semayang, kami duduk dalam conference. Semua ulama dunia, ulama Saudi, ulama Mesir, ulama habis dunia Islam. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, tak bunyi amat. Saya kata, mana pula ni? Tak duduk dalam suara tu, serr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 
Pakai kasut. Allah Akbar. Senang yang kata dia orang yang mayat. Pasal tahu Melayu itu, nangis saya surau. Sebab apa? Tukar naik mereka dulu ni. Pihak putih. Lepas tu mayat seorang. Kalau tidak itu mayat ramah tak ada. Sebab apa? Itu mayat. Sedangkan dia orang yang ulama dunia. Saya kata, dalam saya ada gambar saya nak ambil. Bukti terbesar. Seluruh negara Islam. Mayat. Sampai lobby hotel je. Ada pula tahu ni kasut orang ni wali dari Amsterdam ni kasut wali dari Kelantan ni wali. Kita ni banyak tahu ni dia konsep dia tak ada najis di situ. Suci ya? Tak boleh nerang ni orang kapek orang iman orang wali Cina. Sama ada kodok. Kita punya pertanyaan tu macam marah banyak benda lain ke tak ada kan? Kalau makan sushi tu orang kata sushi ni wasuah. Wasuah tu
maka dulu betul Allah Subhanahu maka dulu ini yang baru betul Allah Subhanahu benda tak saya suka dia tak emosi memudahkan jangan oleh itu kita banyak nak memudahkan dalam fikah tapi bukan meremehkan meremeh ni macam ni Allahu Akbar Allahu Akbar main game dulu lah satu hari lalu siapkan sikit ya. semayang mana masa lagi lepas tu tu imam tu dia bagi mic lah nak masuk asar ambil semayang Allahu Akbar Assalamualaikum Allahu Akbar Allah lama yang maghrib lah dia kadang-kadang kita meremeh kan meremeh ni tak boleh memudahkan ialah kita mengambil pandangan yang lebih mudah ataupun praktikal yang lebih mudah contohnya semayang boleh semayang di tempat bekerja semayang saya tengok masyarakat Melayu kita ni kalau buat semayang ni satu benda yang sangat tak kurang tepat ya. Dia kalau di tempat perhentian bas ataupun di supermarket waktu maghrib asar pun ramai orang semayang tapi dia jadi upacara belum bersemayang sebab apa? Orang negeri semayang praktikal dia orang negeri tepi dia ya. Dia bukan fikir nak ikut kawan tu dia kata Allah Akbar akhir satu sah semayang sama tu orang bukan ramai sebab apalah tak boleh dia negeri ikutlah orang yang telah ada dia bukan nampak pun tak berapa orang dia fikir itu memayahkan kita orang Islam ni kita bersangka baik dengan dia bermula dengan boleh dulu apa tak kecuali dia ada tulis tebak ni dia gerakan murtad Malaysia kita kita pergi ikut dia dia gerakan murtad dah terlakan dia tulis itu tak boleh lah. Jangan memayahkan dalam fiqh kita ke arah memudahkan ayat Quran banyak suruh mudah hadis banyak suruh memudah memudahkan bukan meremehkan ya okey tuntutan ibadat dalam Islam bersifat mudah satu hari datang tiga orang lelaki berjumpa Nabi dan bertanya ya Rasulullah wahai Aisyah macam mana ibadat Nabi di rumah Aisyah pun cerita Nabi ni gini tiga orang ni kata nampak raya kita lagi handal daripada Nabi ni buat ibadat aku gini lalu selepas Nabi balik Aisyah pun story kat dia tiga orang seorang tak pernah tidur malam sebab semayang seorang tak berbuka maknanya hari ni puasa esok puasa sampai setahun puasa je seorang lagi tidak berkahwin kerana nak full time ibadat Nabi kata kamu ke orang yang buat kerja macam ni aku semayang dan aku tidur aku puasa dan aku berbuka aku berkahwin siapa tak ikut cara aku bukan dari kalangan aku nak tunjuknya ekstrim ni tak boleh walaupun dalam ibadat ustaz ulang sikit kali lagi adik ini penting adik ni betul lah penting tapi ada orang salah guna pula semayang tak boleh tak tidur dia main game kat TV kalau tengok TV tu lagi teruk lah semayang pun Nabi tak bagi sampai tak tidur tengok bola sampai tak pergi kerja tengok bola lagi tak boleh lah tapi tengok bola tu bukan tiap-tiap hari kan sekali-sekala je jadi taklah buruk sangat sekali-sekala Islam meringankan Islam melarang memayahkan fenomena memayahkan okey satu hari seorang sahabat Nabi ni dia ada kambing kemudian dia nak keluar lah dia tak nak jaga kambing dia hari tu dia suruhlah seorang pembantu dia seorang hamba dia jaga kambing dia seorang perempuan hamba perempuan amat bila dia balik dia tengok perempuan ni dah sembelih kambing sebab apa perempuan ni dah sembelih kambing? Sebab masa sahabat ni tak ada perempuan yang jaga kambing ni dia tengok seekor kambing tu nak mati tak kena penyakit apa bunuh diri ke apa Allah Allah
Lalu dia ni kata, daripada kambing ni membazir, mati macam tu saja, baik aku sembelih. Zaman dulu pula, pisau ni keluar sikit dari rumah, tak ada pisau. Dia pun sembelih menggunakan batu. Macam mana orang perempuan boleh sembelih menggunakan batu? Macam mana? Tak boleh bayang tak kita kan? Lalu bila sahabat ni balik, dia pun terkejut. Ish, mau sembelih. Masa tu awal Islam, jadi dia tak tahu lagi hukum. Apa hukum orang perempuan sembelih? Boleh ke kan? Ha, sebab tak biasa, sembelih ni orang lelaki biasanya. Hari tu, dia pun pergi rumah Nabi. Dia pun tanya, ya Rasulullah, macam mana apa terjadi dengan hamba aku ni? Dia perempuan, dia sembelih. Nabi kata, apa ni, apa yang kamu alirkan darahnya, uriqadamu fakulu, apa yang kamu alirkan darahnya, binatang yang kamu alirkan darahnya, maka makanlah. Maknanya kamu dah sembelih tu, makanlah. Maknanya hukum perempuan sembelih ni harus. Tapi nak cuba bayangkan, sembelih dengan batu ni macam mana? Ada batu sekali, tak boleh angkat batu tu. Takkanlah batu, batu zaman dulu lebih tajam daripada kapak kita, zaman kita. Mestilah dua dia kan. Kita tak lalu sembelih, oh, kelakar sikit, ah sudahlah, tak boleh, tak balik. Sebab apa? Sembelih dua kali dia bagi. Konsep tu saya tak setuju. Sebab memayahkan. Sebab kelakar dia nak letak balik, tak boleh. Nampak tak? Susah tu. Nampak macam remeh. Tapi cuba pergi zoo negara hari raya korban, tak kurang dari 10 ekor setiap hari raya korban lembu yang dihantar sebab orang menyangka tak boleh makan. Sebab apa? Dia kata sembelih tak sah, terangkat pahala. Nampak tak masyarakat kita? Sembelih ni terangkat ni, nak letak balik tu tak boleh lah. Sembelih dua kali dah jadi. Susah lah kan? Sebab lembu bukannya ayam. Ayam boleh lah, bersiur je sembelih. Lembu tak balik tak boleh lah. Haram lah. Mana kefahaman macam tu? Yang tak bolehnya sebab apa tu? Yang tak bolehnya ulama namakan sembelih dua kali ni, orang yang sembelih sikit, oh, pergi mandi dulu. Kapok duduk di kawan, duduk kawan di lembu lagi, dia pergi mandi dulu. Mandi kawan ni Allah. Dia pergi mandi, siur apa semua dulu, apa makan apa semua, sambung sembelih pula. Yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Tengok, eh, mati dah lembu ni. Mati sebab apa? Mati sembelih ke mati cekik? Nah, itu persoalan dia. Bukannya tu, oh, semua tak ada, tak boleh berani. Kan? Itu sangat susah. Nah, ni perbincangan sebenarnya. Tahap tuntutan dan tahap kesempurnaan. Bila kita membincangkan persoalan ibadat nanti, kita ada tahap sempurna. Lepas tu ada tahap tuntutan. Contohnya, kita semayang ada, dalam semayang kan ada rukun, ada wajib, ada sunat kan? Apa hukum kalau kita tak buat benda sunat tu? Boleh tak? Boleh. Tapi sebab apa kak? Kat surau ataupun masjid di Malaysia ni banyak perahi, oh, tu imam tak baca ni lah, tu imam tak nak baca surah sejadah hari di matak lah. Tu imam pun satu hal juga, orang nak baca apa, orang tak baca. Baca lah sebab awak imam. Tapi dia tak nak baca. So, kalau kita tak buat tuntutan yang sampingan, Islam ni bukanlah tinggal yang itu tak terima. Benda yang kita, sebab tu dia ada sunat, dia ada wajib. Yang ni pula, yang tak boleh pula, dia ada makruh, dia ada haram. Sebab apa tu? Dia nak bagi kat kita, kalau tak ada langsung antara harus dengan haram tu, tak ada border. Harus ke haram? Susah lah kan? Ni harus, makruh, haram. Nah, jadi boleh nyawa lah sikit. Apa hukum orang yang kita kata mandi banyak dalam bulan Ramadan?
orang pun, orang masyarakat Malaysia ni, dia menterjemahkan kitab Arab dengan culture-culture dia sekali. Yang tu yang kadang-kadang tu tak tepat. Orang Arab dia mandi banyak mana? Kalau Arab zaman dulu dia mandi seminggu sekali. Arab moden ni mungkin 2 hari sekali. Paling tinggi sekali lagi. Kita mandi sekali lagi. Balik kerja orang mandi. Kerja tak mandi. Ha, jadi macam mana? Tidak logik orang Melayu ni. Ya memang orang Melayu ni dia jenis pagi mandi, dekat nak maghrib dia mandi. Sebab apa? Hidup dia macam tu. Dia life dia. Perasan tak? Masjid dekat dengan, dalam bulan Ramadan, maghrib tak ada orang di semayang. Di kampung lah. Di bandarnya orang dah buat. Perasan tak? Kat kampung, masjid bulan Ramadan, maghrib tak ada orang. Sebab apa? Orang buka puasa satu. Sebab orang tak bersedia nak pergi surau. Sebab dia tak mandi lagi sebelum maghrib. Sebab kalau mandi makruh dia tak. Dia tak ya, dia tak mandi. Bila dia tak mandi, tak sempatlah dia berbuka baru nak mandi, nak pergi surau. Jadi tak ada sembahyang jemaah waktu maghrib di masjid. Sangat kurang orang. Ada 2-3 orang je. Pak jenis tak mandi ke? Macam mana? Ni saya kata, ini tak boleh. Ini dia terjemah culture lain. Orang lah, dia memang tahu. Tak mandi, dia kata tak menggalakkan mandi. Memang betul. Dia tak mandi dekat dengan maghrib. Memang sebab hari lain dia tak mandi. Kita ni memang jenis mandi. Dan tak boleh kalau tak mandi. Kalau kita tak mandi, balik kerja apa semua bayangkan, kita pun pergi ke surau pulak masjid. Habis, hitam habis orang selalunya. Haa, tu lain, culture. Nampak tak? Jadi sebenarnya, makruh mandi sebelum maghrib tu tak boleh ditafsirkan dalam masyarakat kita. Sebab itu bukan, sebab masyarakat kita memang setiap hari sebelum maghrib kita akan mandi. Dah life kita. Bukan kerana kita nak menyegarkan tubuh daripada akibat tak mandi tu, habis masjid tak ada orang. Nampaklah. Sedangkan tuntutan sembahyang jemaah tu tak ada. Tak boleh diringankan. Faham tak? Nah, ini pandangan saya dalam banyak lah. Tahap tuntutan tu ada tahap sempurna tak? Puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh. Yang tu, pergilah ulama mana pun akan batal. Maksudnya tahap kesempurnaan. Adapun membatalkan puasa dengan cara memasukkan air ke dalam telinga. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Yang kata batal sebab apa dia kata? Semua benda yang kita masukkan ke dalam rongga, dia kira batal. Ulama yang kata tak batal, dia kata yang tak bolehnya makan, minum, bersetubuh. Tak ada orang minum ke sini, tak ada orang harga. Lepas minum gini, sudah apa? Tak batal, tak ada. Jadi dia kata oleh itu, jadi benda tu bersalahan pandangan. Adapun kalau boleh hidup sikit ni, tak ada kata batal. Tak ada yang kata bantai kau hidung. Tak ada orang Melayu kau hidung sampai gelam cari. Dia kau hidung sendiri je. Jadi kadang-kadang kita salah faham benda tu. Yang menyebabkan kita menyusahkan. Sedangkan kaedah syarak ni dia nak memudahkan. Jadi tahap tuntutan dan tahap kesempurnaan. Tahap tuntutan yang basic. Tahap kesempurnaan ni macam orang tu dia kata, ya Rasulullah, semayang apa tuntutan Islam? Nabi pun bagi tahu semayang 5 waktu, puasa apa semua kan. Dia kata aku tak nak tambah lah daripada apa yang kau bagi tahu. Nabi kata kau masuk syurga kalau kau benar. Maknanya itu tuntutan basic. Tapi tuntutan kesempurnaan tu ada. Ha, macam tu.
manusia ni kalau dia tak buat yang sempurna tu, dia jadi nampak macam tak berapa cantik lah, tapi okey lah. Kereta mus, parking tepi kereta kanci, bayar tu sama. Cik boleh kurang tak? Orang depan mus bayar RM1, saya bagi RM2. Tak boleh, dia bayar sama. Tapi orang ni baju orang ni bayar lain bulanan dia apa semua. Jadi yang ni nampak cantik, yang ni kurang cantik. Sebab apa? Sebab kesempurnaan. Tapi kereta juga, orang tu dia tak kira, dia kira yang penting kereta. Okey, bila orang tu Islam, mengamalkan tuntutan-tuntutan asas, dia orang Islam. Tapi kalau kita nak yang sempurna, kita tambah lagi. Dalam satu amalan semayang tu ada benda yang rukun. Kalau kita langgar yang rukun tu, tapi kalau kita langgar yang sunnah, tak jadi masalah. Nampak tak? Jadi Islam ni sifat dia, dia fleksibel. Dia bagi orang tu rajin buat kerja sempurna macam tu. Orang yang kurang rajin gini-gini boleh lagi. Sampai tahap ni tak boleh lah. Ni rukun. Ya? Ya tuan? Ah, macam kuasa. Macam kereta lah. 660 sampai balik kan sampai. Kancin 660 tu balik kan sampai. Tapi masa gaji 1,000 lah sampai. Masa gaji 6,000 tak sampai dah. Sakit wakaf. Masa gaji 1,000 tak sakit lah kan. Manusia, dia ni dia nak sempurna. Masa gaji betul-betul dah korporat, jet ke zoom. Apa? Main lah kereta apa pun. Di belakang mereka jet lah, baru lah tak sakit. Okay. Kesempurnaan tu ialah sifat semula jadi manusia.